ya. Orang tua kalian ada yang mungkin nelayan. Bagaimana perjuangan orang jahat? Bisa nggak bekerja? Kalau kualitas ada begini, ada juga. Jangan sampai perbuatan kita bisa meneteskan air mata orang tua kita. Ada rezekinya kalau sampai orang tua itu tersakiti, sampai orang tua meneteskan air mata. Babinkamtibmas kita itu menemukan para pelajar di kawasan Pantai Nelayan di Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Mereka, para pelajar itu ditemukan sedang mabuk-mabukan dengan minuman keras. Lalu para pelajar itu dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk dilakukan pembinaan. Dengan inisiatif Pak Kapolsek, panggillah orang tua dari masing-masing pelajar ini. Mereka kita perintahkan untuk membasuh kaki orang tuanya masing-masing sambil mengingat bahwasannya orang tuanya ini cari uang dengan kerja keras susah payah untuk menyekolahkan anaknya, tapi anaknya malah bolos sekolah dan minuman keras. Jadi kita berharap dengan treatment yang dilakukan ini menumbuhkan rasa penyesalan di hati para masing-masing pelajar ini, agar mereka kelak di kemudian hari bisa menjadi orang yang lebih berguna.